Apa kalian siap, guys? Kita bakal masuk ke dalam rumah Diamond Sword ini, guys. Apa kalian siap, guys? Kalian siap? Kalian siap? Tapi sebelum itu kalian bisa like dulu video ini, guys. Yeah. Oke, kita bakal coba masuk. There we go. Dan ya. Jadi belum sebenarnya terus lebih besar, dan kali ini kita bakal main Minecraft lagi, guys. So ya, di video kali ini kita bakal mencoba untuk masuk ke dalam rumah Diamond Sword yang paling kecil di Minecraft, guys. Jadi di sini kita bisa masuk ke dalam Diamond Sword, guys. Waduh, gimana ceritanya, guys? So, tapi sebelum itu mungkin kalian bisa like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini, dan kalau kalian belum subscribe, guys, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dulu, guys. So, jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai habis, guys. So, ya, yeah, di sini kita bakal mencoba untuk masuk ke dalam Diamond Sword, ya, you know Diamond Sword itu yang seperti ini, guys. Kalau kalian nggak tahu, ya kali kalian Minecrafter itu nggak tahu Diamond Sword. Oke, okay, di sini kita bakal butuh bahan-bahannya dulu. Kita bakal butuh crafting table. Di sini bukan mod, di sini aku pakai data pack. Jadi yang diedit itu world-nya atau kayak map ini yang saya edit, bukan Minecraft-nya, ya. Jadi ini main kalau misalkan aku main di world lain, maka otomatis aku nggak bakal bisa pakai trik ini, cuy. Oke. Okay? Oke, okay, di sini aku bakal coba untuk nge-place ini. Kita bakal coba lempar ini. Bam. Dan bam, maka jadi Dini Sword House. Anjay, kita udah dapat ininya. Gampang sekali, kan? Gampang sekali. Gampang banget, cuy. Oke, okay, kita bakal coba taruhnya di mana, ya? Mungkin kita taruh di sini, guys. Di sini, guys. Nah, udah disediain sama world-nya. Ada tempat sen yang berdiri sendiri. Oke, kita bakal pas ini. Bam. Here we go. Here we go. Oke, ini, guys. Diamond Sword. Oh, anjay. Tebel banget, guys. Ini kalau nggak, ini aku yakin Diamond Sword-nya itu lebih dari satu, guys. Ya, kalian tebak. Kalian bisa komen di bawah. Menurut kalian ini ada berapa Diamond Sword yang menyatu di sini itu? Oke, kalau kalian pengen hancurin rumahnya, kalian bisa hancurin blok yang di bawahnya aja. Bam, maka hancur. There we go. Oke, kita bakal taruhnya di sini aja. Di mana, ya? Di sini. Boom. Oke. Okay. Apa kalian siap, guys? Kita bakal masuk ke dalam rumah Diamond Sword ini, guys. Apa kalian siap, guys? Kalian siap? Kalian siap? Tapi sebelum itu kalian bisa like dulu video ini, guys. Iya. Yeah. Oke, okay, kita bakal coba masuk. There we go. Dan ya. Yeah. Tadi nggak langsung bisa, cuy. Tadi nggak langsung bisa, cuy. Nah, kita bakal coba naik ke atas. Naik. There we go, dia. Villager pad. Ini mirip itu, guys. Mirip kayak Frost Diamond, cuy. Ini apa namanya, kepalanya kayak kepala Frost Diamond. Wow, kita ada dimensi mana, guys? Kita ada di bawah tanah, ya. Jadi bentuknya gini, guys. Kita menjadi kecil. Jadi kalau kalian pernah nonton Ant-Man, nah, jadi penglihatan Ant-Man itu kayaknya seperti ini, cuy. Seperti ini, guys, kalau lagi itu, ya, lagi mengecil. Wow, kecil banget, guys. Kita menjadi kecil dan masuk ke dalam Diamond Sword, guys. Dan kita di bawah tanah sekarang. So, kita bakal coba cek di sini. Di sini villager pet-nya itu jualan sword-sword yang sangat mematikan, guys. Sangat overpower, guys. Jadi kalian wajib banget cobain ini sword-sword-nya tuh. Ada love sword, guys. Bayangkan love sword. Waduh, ya, mungkin kalian bisa dapat contoh pakai love sword ini. Oke, kita bakal coba membeli semua ini. Kita bakal membelinya. Di sini nggak bisa di itu, ya. Kita harus membelinya, guys. Harus trade, ya. Kita bakal butuh block of diamond sama ini, guys. Oke, mungkin aku bakal percepat aja pembelian sword-sword yang OP ini. Oke, guys, kita udah membeli semua sword yang ada di sini, guys. Kita udah memborong semua pedang-pedang overpower yang ada di sini, guys. So, sekarang kita bakal coba menggunakannya, guys. Waduh, ini menurut kalian gimana, guys? Rumahnya keren atau enggak, guys? Di sini dikelilingi sama diamond semua. Oh ya, ini bentuknya juga diamond, ya. Aku baru nyadar, guys. Ini juga bentuknya diamond tuh. Nah, kalau diamond kan gini, nah. Nah, ini
Berarti ini yang, nah kita lagi di sini guys, lagi di berada di, nah di sini nih, di coklatan ini guys, kita sekarang lagi sini. So kalau keluarnya gimana aku nggak tahu. Dan ya kita nggak bisa keluar guys, kita terjebak di dalam rumah diamond ini guys. Dan apa, oh ada pintunya ternyata. Nah gimana guys, rumahnya sangat keren bukan? Di situ juga ada yang jualan juga, ada apa namanya, kayak black market berarti guys. Dia itu jualan pedang-pedang yang gak ada di Minecraft guys, yang kalian susah temuin guys. Ya ini dia, ada Evoker Sword, ada Elon Musk Sword. Sumpah namanya aneh-aneh banget guys. So kita bakal cobain satu-satu guys, apakah bakal se-overpower yang saya pikirkan. Kita bakal coba cek. Ini dia yang pertama, Evoker Sword. Aku gak tau ini apa aja. Ada Sharpness 4, Fair Aspect 1, Unbreaking 1, Drop to Summon a Lightning Bolt Barrier. Ketika kita pegang swordnya, maka kayak ada efek-efek biru itu, kayak efek partikel air masuk ke dalam kita guys. Wow, amazing banget kan. Kita mau coba ke sini. Bam. Oh, ini Fair Aspect. Nah, ini kan kalau klik kiri doang kan, nah cuma pakai sword doang. Nah, tapi kalau kita klik kanan, maka beda lagi guys. Kita mau coba ke siapa ya? Ada mob. Kita mau coba klik kanan, bam. Bukan klik kanan, di drop guys. Bam. Woohoo! Maka bakal mutar-mutar. Sepi, where are you? Sepinya menghilang guys. Sepinya menghilang coy. Oke, kita bakal cobain ke creeper-creeper yang ada di sini. Kita bakal drop di sini dan boom. Boom, enggak bisa cuy. Enggak bisa cuy. Enggak bisa guys. Enggak bisa. Aduh. Kok enggak bisa cuy? Tadi perasaan bisa kok. Nah, cooldown-nya kayaknya udah. Nah, ini dia. Berarti cooldown kalau efeknya udah masuk ke dalam tubuh kita, berarti cooldown-nya udah selesai. Coba kita drop lagi ya. Bam. Wuhuu, creeper-nya kelapa tuh. Keren. Oke, kita bakal cobain itu yang tadi pertama. Oh ya, kalian bisa komen di bawah, di antara ke semua sword ini, mana yang menurut kalian paling the best guys. Kalian bisa komen aja di bawah guys. Oke, kita bakal cobain yang lainnya. Di sini ada Elon Musk Sword. Aku gak tahu kalau drop gimana. Kalau drop jadi kita bisa kayak munculin roket guys. Waduh ya. Oke, kita bakal coba ya. Tunggu sampai kuning-kuningnya jadi merah semua. Tunggu merahnya udah hijau. Kita mau coba drop. There, here we go. Wow. Sportnya terbang cuy. Waduh. Nanti dia bakal turun membawa meteor guys. Kita mau coba lihat ya. Nanti bakal turun lah. Itu dia. Dia mulai datang guys. It's coming. Kita bakal coba melihat. Kok kaki? Oh iya aja guys. Dia membawa meteor ke sini ya. Nge-lag. Langsung rata guys. Langsung rata, creepernya mati semua guys tuh. Tapi creeper yang di sini enggak ya. Waduh. Padahal tadi kayaknya meteornya kecil banget kan. Tapi langsung segini-gini cuy redakannya ya. Waduh, sangat mengerikan banget guys. So, kita bakal lanjut lagi. Di sini ada explosive sword. Ini explosive sword. Drop to cause. Kita kalau ngedrop itu jadi bisa kayak munculin ledakan gitu guys. Jadi kayak mirip itu guys, Megumin ya. Explosion. Di sini kita bakal coba drop. Boom. Nothing special. Ya guys, ini ada cooldownnya ya, aku lupa. Jadi kita harus menunggu cooldownnya. Waduh ya, galau banget. Oke, kita bakal coba lagi. Di sini cooldownnya udah selesai. Di sini jadi kayak main Mobile Legends cuy, ada cooldown-cooldownnya ya. Oke, kita bakal coba. Bam. Gitu doang guys. Nothing special ya. Ledakannya juga nggak gede banget. Oke, tapi bodo amat. Kita bakal lanjut lagi. Di sini ada Love Sword. Anjir. Ini nyalanya kok minta semua gitu kan. Drain health from attack enemy. Kita bakal coba game mode survival dan jadi kita HP-nya bakal nambah. Jadi kayak life steal guys. Kalau kalian main Mobile Legend ya, jadi kayak life steal. Jadi kalau kita nyerang musuh, maka darah kita bakal nambah guys. Tuh, ada efek-efek love-nya juga. Boom. Jadi darah kita nggak bakal habis kalau kita pakai sword ini guys. Jadi jadi walaupun ini kayu ya kan, ini cuma apa namanya, wooden sword, tapi ini sangat membantu banget guys untuk menambah nyawa kita guys. Jadi kayak Mobile Legend guys. Kayak Alucard cuy. Kalau Alucard pakai life steal kan mantep banget tuh.
Oke, sip, udah. So, kita bakal lanjut lagi ke next sword. Di sini ada trapping sword. Drop to trap. Oh. Jadi kita bisa nge-trap pakai ini, guys. Pakai stone sword ini ya. Kita bakal coba ini juga. Bam. Nothing happened, bro. Oh, ya, guys. Kita bisa nge-trap musuh pakai ini, guys. Wow, tapi cuma sebentar doang ya. Kalau mukul normal kan? Nggak bisa buat nggak bisa buat mukul, guys. Really? Nah, kita mau coba lagi, semoga bisa. Bam. Oh, ya, guys. Keren, cuy. Lumayan keren sih, walaupun useless banget terus. So, kita bakal lanjut lagi yang ke terakhir, guys. Oh, ini apa, guys? Kok namanya apa sih? The Flash Sword. Pantesan kita. Wah. Waduh, ini paling the best kayaknya, guys, menurut gue, guys. Menurut kalian gimana, guys? Apakah ini the best tuh? Kita bisa lari cepat dan kalau kita ngedrop dapat apa? Max your super fast. Oh, cuma bisa bikin cepat doang, guys. Boom, ada efeknya juga, guys. Itu yang bikin keren tuh efeknya, guys. Yang bikin keren itu efeknya ya. Wait, perasaan ada lagi kok. Kok segini doang? Oh, guys, kalian bisa komen di bawah di antara ke semua sword ini yang menurut kalian paling the best itu yang mana, guys? Kalau menurut saya yang paling the best itu yang ini, yang The Flash Sword. Kita bisa lari cepat dan efeknya loh, itu yang bikin keren tuh efeknya, guys. Aku bodo amat sama kekuatannya, yang penting itu efeknya keren juga itu. Jadi kayak Flash beneran, cuy. Wah. Gimana, guys? Kalian bisa komen aja di bawah, cuy. Oke, guys, mungkin cukup sekian aja ya untuk video kita kali ini, guys. Mungkin jangan misalnya di video berikutnya kita bakal nge-showcase apalagi, kalian bisa komen aja di bawah, guys. So, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga, guys. Jangan lupa juga follow Instagram saya di @aryansa24. Keep calm and enjoy video. Bye-bye, see you next video, guys. Bye-bye.